Ikon pemotoran negara Muhammad Sazri Hakim Jaafar atau lebih dikenali sebagai Hakim Stopa mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Selayang atas pertuduhan menyimpan gambar dan video lucah bekas kekasihnya dalam dua telefon bimbit. Pempengaruh media sosial berusia 22 tahun itu didakwa menyimpan gambar dan video lucah seorang wanita berumur 21 tahun di dalam galeri telefon bimbit jenama iPhone 13 Pro Max dan iPhone 7 Plus miliknya di sebuah rumah di Rawang pada jam 4.30 petang 9 Disember lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 292-A Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 292 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Anis Farhah Ahmad Hilmi mencadangkan jaminan RM4,000 dengan seorang penjamin. Manakala Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Muhammad Faiz Fahmi Abdul Razak mewakili tertuduh memohon jaminan rendah atas alasan anak guamnya perlu menanggung ibu bapa yang uzur. Magistrate Nur Hafizah Rajuni membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan kes pada 23 Februari depan.